Silakan perkenalkan diri, Bang, namanya siapa, Bang? Nama Ari, Pak. Ari. Alamat mana, Pak? Alamat Serang, Pak. Serang. Asal Serang ya. Ke sini merantau, Pak, ya? Merantau. Merantau ya. Sekarang tinggal di mana, Pak? Tinggalnya di warung rumah makan Tempayung. Rumah makan Rehana ya. Menurut Bapak di mana menu Rehana itu, Pak? Menu-menunya, Pak? Mempunyai ciri khas dari sambal ya. Iya. Gimana sambalnya, Pak? Sambalnya lumayan nyes-nyes gitu. Ya. Panas. Pedasnya enggak seberapa tapi ya, terasa panas sama gurihnya itu. Udah berapa lama Bapak kerja di Tenda Rehana ini? Adalah sekitar 3 tahun lah. Menu-menunya apa aja, Pak? Ya, ini yang saya makan nih. Iya. Namanya ampela. Ya, terus apa lagi, Pak? Ya. Jadi satu porsi mau mereka bakar goreng bisa. Ya. Itu satu porsinya. Ya. Tidak ampela, tidak hati. Ampela, tidak hati. Menunya ada apa aja, Pak? Ati ampela, ayam biasa bakar goreng, ayam kampung bakar goreng, sama nila, sama juga bakar goreng. Terus, Pak? Bebek. Ya. Gurame juga ada. Gurame juga ada. Porsinya 60. Wah, mahal banget, Pak. Iya, karena dia bentuknya lebih besar lagi. Lebih besar lah ya. Dan itu banyak kebanyakan orang makan makanan orang yang banyak duit. Makan yang banyak duit. Kayak kita ini jarang lah. Itu buka jam berapa buka Tenda Rehana ini? Kami kemarin halo juga ikut Tenda Rehana yang cabangnya ada di Rimbo Bujang. Iya. Dia bukannya nggak menentu. Kadang jam 4, kadang kurang jam 4. Tutupnya jam berapa? Nah, tutupnya juga nggak nentu. Kadang tuh biasanya. Antara jam 1 ke atas lah. Jam 1 ke atas. Oh, sama ya. Di sini juga. Ada keluhan, Kak? Keluhannya banyak. Apa keluhannya? Tahan baik. Cuma ada tahan baik. Nah, itu rahasia. Rahasia. Ini. Apa itu, Pak, namanya, Pak? Ampela. Ampela. Rasanya gimana, Pak? Rasanya kayak daging sapi, ada kenyal-kenyal kayak karet gitu. Oh, iya. Kalau digigit. Iya, rasa ya. Rasa ayam. Selain artinya ayam. Biasanya paling cepat pulang jam berapa, Pak, tutupnya? Jam 1. Jam 1. Paling lama? Jam 3. Jam 3. Oh, lama juga, Pak, ya? Makasih, Pak, ya. Lanjut, Kak. Mana? Terasa.